اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي فسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى Bagaimana kabarnya teman-teman Gus Samsudin dan Joko Arek saat ini? Karena saya lihat Joko Arek sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi apa namanya membuat konten atau mengkritik atau katakanlah membuli, tapi tidak menghina ya, hanya sebuah apa namanya sebuah kritikan. Boleh ya kritikan Joko Arek, kritik siapapun itu pastinya ya. Setiap kali ngonten dahulu kalau Joko Arek ini selalu membuli Gus Samsudin, entah itu karena permusuhan yang belum terselesaikan atau ada masalah apa. Namun alhamdulillah saya lihat saat ini atau kita lihat semuanya, Kang Joko Arek ini mungkin karena dia sudah sadar atau yang lainnya, karena yang kita harapkan sebenarnya Kang Joko Arek ini silaturahmi ke tempatnya Gus Samsudin, walaupun memang secara apa ya, secara pikir-pikir tidak mungkin ya Kang Joko Arek ini datang kembali Gus Samsudin silaturahmi gitu kan, karena saat ini Gus Samsudin sudah kembali membuat namanya konten, yaitu melawan dukun atau mungkin yang lainnya yang kita tidak tahu, pengobatan alternatif lagi, karena memang dia itu sebagai seorang konten kreator ya. Ya artinya konten kreator itu membuat hiburan, menghibur, melawan dukun atau yang lainnya, walaupun sebagian orang memang ada yang percaya adanya dukun, santet, ada yang juga tidak percaya sebagian. Namun apakah mungkin bisa kembali lagi Joko Arek silaturahmi ya, yang maksudnya datang kembali tidak usah minta maaf, tetapi silaturahmi saja ya. Namanya kita manusia, ada pasti ada kata-kata yang salah, ada yang salah yang apa namanya baik perkataan maupun perbuatan, ada yang disengaja ataupun yang tidak sengaja ya. Sebagai manusia kita lebih baik ya, lebih baik itu berbuat baik kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi apa salahnya kalau seandainya Joko Arek datang kembali ke tempat Gus Samsudin silaturahmi saja ya gitu ya. Artinya setelah datang mau itu membuat konten kembali, menghibur kita semua, itu tidak ada salahnya. Namun ya kembali lagi tadi ya, serasa tidak mungkin ketika Joko Arek kembali lagi ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi namanya menyenggol-nyenggol Gus Samsudin, mungkin karena Gus Samsudin telah kembali ke pondok pesantrennya atau hal yang lain. Namun kita lihat sampai sekarang Kang Joko Arek ini sudah tidak lagi membuat kritikan terhadap Gus Samsudin, dan ada cara lain untuk membuat konten gitu, karena kita semua ini pada sesungguhnya makhluk yang sesama, sesama menghargai orang gitu ya. Intinya pada intinya hatinya itu tetap baik ya. Kalau saya lihat tidak ada rasa kebencian terhadap Gus Samsudin, namun karena itu tadi ya, yang namanya manusia ada hilap, ada salah, ada rasa apa namanya tidak terima gitu. Jadi mudah-mudahan setelah adanya Gus Samsudin kembali membuat konten, Kang Joko Arek ini tidak lagi membuli atau menghina. Namun kalau kritikan itu boleh saja ya, namanya kritik itu boleh dilontarkan terhadap siapapun itu menurut pendapat kita masing-masing. Karena yang namanya konten kreator itu pasti dia tidak akan disebabkan untuk membuat hiburan untuk kita semua yang nonton, khususnya pada orang-orang yang suka menonton gitu kan, hal-hal mistis, misteri dan yang lainnya, yang sampai saat ini masih banyak sekali orang yang suka menonton acara-acara hiburan yang seperti melawan perdukunan, seperti apa yang dilakukan Gus Samsudin, Kang Ujang Bustami dan Mas Kore juga yang lainnya ya. Itu hanya sebatas sebuah konten hiburan, cara dakwah mereka untuk yang mengingatkan atau cara dakwah mereka ya melalui jalan konten melawan perdukunan ya. Mudah-mudahan kita semua sebagai sesama manusia saling memaafkan, karena sebentar lagi nanti kita akan bertemu yang namanya bulan suci Ramadan. Sekian teman-teman,
Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.